Halo teman-teman hunting rumah, apa kabar kalian semua? Dan sekarang gue ada di Paramount Serpong. Nah, ini dia, kalian bisa lihat rumahnya. Ini show unit Montana Village tipe Alma ya teman-teman. Jadi ini ukurannya adalah luasnya 12x8. Oke, yang lebarnya ini dari sana sampai ke sana itu ukurannya adalah 12 meter. Dan ke belakang itu ukurannya 8 meter teman-teman. Ini luas tanahnya 96 meter persegi dan luas bangunannya 120 meter persegi. Wow, mantep ya. Tuh, kalian bisa lihat desainnya. Yuk, langsung aja kita lihat ke dalam. Ada apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman hunting rumah, jadi ini dia carportnya. Carportnya itu adalah ukurannya 5x4 meter. Nah, ini dari sini sampai ke sana itu ukurannya 4 meter. Dan lebar ya, dari sini sampai ke sana itu ukurannya 5 meter. Oke, kita lihat ke sini yuk. Ini di sini ada taman. Tamannya itu adalah ukurannya 7x3 meter teman-teman. Oke, dari sana sampai ke sana itu ukurannya 3 meter, dan dari sini sampai ke sana ukurannya 7 meter. Nah, ini dia, kalian bisa lihat tampak bangunannya. Keren ya, ini modern minimalis sih sepertinya ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada 2 jendela ukurannya panjang, dan di bawah juga ada jendela-jendela, jadi pencahayaan dan sirkulasi udara untuk ke dalamnya tuh bagus. Dan di sini ada desain seperti balok-balok gitu, tapi warna catnya itu ya warnanya seperti ini ya. Oke, dan di sini ada desain kotak-kotak. Oh, ternyata bolong. Oh, ternyata di sana, di dalam sana itu ada tempat untuk nyuci, teman-teman. Coba lihat intip deh. Tuh, lihat ya. Tuh, ada tempat buat nyuci. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam yuk. Oke, kita langsung aja ke dalam. Nah, sini teman-teman, ini pintunya udah smart door lock system, jadi aman banget, udah canggih dah ini rumahnya. Kita langsung aja ke dalam yuk. Assalamualaikum. Halo teman-teman hunting rumah, kita tutup dulu. Nah, jadi ini adalah ruang tengahnya, dan juga sebagai, nih, di sini ada kitchen set nih, kalian bisa lihat. Nah, jadi kalian bisa masak-masak di sini, sambil nunggu masakan, kita bisa nonton dulu di sini, ada tempat untuk nonton-nonton di sini. Nah, ukurannya penasaran kan? Ukurannya adalah dari sini sampai ujung ke sana itu ukurannya 3 meter. Dan lebarnya itu dari ujung sini sampai ujung sana itu ukurannya 5,8 meter teman-teman. Untuk ceilingnya ke atas itu hampir sekitar 3 meter ya. Nah, ini teman-teman, ini sebagai lorong untuk jalan ke belakang, dan di sini seperti ada kamar. Gue mau tahu dulu ini ukuran lorongnya ini itu ukurannya 1,2 meter ya. Nih lebarnya segini ya. Jadi cukuplah untuk jalan aja. Oke, kita coba langsung aja lihat ke dalam sini. Ada kamar. Wow. Ini dia. Ternyata di sini ada kamar ya, teman-teman. Kamarnya nggak terlalu besar ya, untuk kamar anak ataupun untuk kamar tamu bisa banget. Ukuran kamar ini lebarnya adalah 2650 dan panjangnya adalah 2250 meter. Ya cukuplah untuk kamar-kamar kecil gini ya. Dan di sini ada jendela. Tuh lihat ya, ada jendela yang bisa ngelihat ke carport di depan. Sirkulasi udaranya juga bagus di sini walaupun nggak pakai AC, teman-teman. Oke, kita lihat yuk di samping tuh ada apa. Oke, kita lihat ke sini. Wow, di sini ada kamar mandi. Ini kamar mandinya lebarnya adalah 1350 meter dan panjangnya itu adalah ukurannya 2250 meter, teman-teman. Ya cukuplah untuk mandi aja dan buang air besar atau kecil ataupun untuk cuci tangan-cuci tangan. Oke, kita lihat ke belakang sini. Oh iya. Yeah. Di sini yang gue bilang tadi, gue lihat dari luar, di situ ternyata tempat untuk cuci-cuci ataupun untuk jemur juga, karena langsung ada cahaya matahari yang ada di sini. Tuh, lihat ya, di situ kosong. Jadi kalian bisa jemur-jemur atau cuci-cuci di sini. Oke, teman-teman nanti ke rumah, kita balik lagi di ruang tengah sini. Dan kalian jangan lupain kalau di sini ternyata ada ruang penyimpanan barang-barang yang nggak kita pakai. Ini ukurannya 1,2 meter x 1,2 meter. Ya cukup lah untuk nyimpen-nyimpen barang. Yuk langsung aja kita lihat ke sini. Nah, kalian bisa lihat ya perpaduan warna yang ada di sini. Ini warna-warna abu, warna adem dicampur dengan warna lantainya juga adem, dan di sini nih untuk masaknya warna hijau-hijau begitulah, pokoknya enak dah warnanya, bikin adem. Kita langsung aja ke atas. Di atas tuh ada apa aja dan ada berapa kamar dan berapa kamar mandi? Kita coba ke atas yuk. Wah, hai teman-teman nanti ke rumah, sekarang gue udah ada di lantai 2 nya.
Dilihat layoutnya bagus banget ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita coba lihat dulu. Di sini ada kamar mandi ternyata. Setelah naik tangga, kalian akan bertemu dengan kamar mandi. Aduh, hampir jatuh gue. Oke, ini ukurannya 1350 x 2250, sama kayak ukuran kamar mandi yang ada di bawah tadi. Dan kita lihat di samping itu ada apa ya? Yuk, yuk. Wah, ternyata ini kamar anak, teman-teman. Ukurannya sepertinya lumayan ya. Dan di sini ada 2 kasur tingkat. Jadi untuk anak kalian bisa nih, kalau anak kalian ada 2. Oke, ini ukurannya adalah 3650 kali sekitar 3 meteran. Ya, cukuplah untuk kamar anak. Dan di sini kalian bisa lihat. Jadi di depan sana ada balkonnya. Kita bisa nongkrong ngelihat tetangga di depan. Keren juga nih rumah. Wow, dan ceiling ke atas ya itu sekitar 3 meteran ya. Oke, langsung aja kita lihat di samping ada apa, teman-teman. Nah, sebelum jalan ke situ, kalian bisa lihat di sini. Wow, enak ya. Desainnya bagus, di sini ada cermin gede banget dan ada meja juga, meja hias. Ya, ini lumayan lebar lah, hampir sekitar 2 meter ya ukurannya ini. Oke, kita coba lihat di sini. Wow! Gua kira ini ruang tengah lagi, ruang tengah untuk di atas ya. Ternyata ini kamar utama, teman-teman. Lebar banget, parah. Oke, sedikit informasi aja buat kalian. Ini ukurannya adalah 5x5 meter kamarnya. Wah, jadi luas banget dan ya kalian bisa lihat lah. Ini luas banget, teman-teman. Ini desainnya juga bagus. Ya ampun, pengen banget punya rumah di sini. Oke, sebelum kita lihat yang lainnya, di sini ada jendela ukurannya besar-besar ya. Tuh, kalian bisa buka jendelanya ataupun ya ditutup juga nggak apa-apa. Jadi sirkulasi dan pencahayaannya sangat bagus untuk kamar ini, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat juga nih. Ini ada lemari ukuran besar. Bisa sebagai tempat make up, tempat baju, muat loh. Wow. Enak banget. Wah. Kita lihat di sini. Ini sini ada apa ya? Wah! Sini-sini masuk-masuk. Oke, teman-teman, hati ke rumah. Jadi di sini ada kamar mandi. Kamar mandi sekitar ukurannya 2x3 meter ya. Ya cukuplah untuk kamar mandi di kamar utama. Jadi di lantai 2 ini ada 2 kamar mandi dan 2 kamar tidur. Wih, Alma. Bagus juga nih Paramount Serpong. Ngedesain rumahnya seperti ini. Keren. Oke, teman-teman nanti ke rumah. Gimana menurut kalian rumah dari Alma Paramount Serpong ini? Yang gue mau ngasih tahu ke kalian kalau di sini tuh deket banget sama kampus UMN dan beberapa rumah sakit banyak banget. Mall juga banyak, ada Summarecon Serpong dan ada beberapa Giant juga yang deket sini. Jadi ya, untuk fasilitas pendidikan, rumah sakit, kesehatan, ataupun untuk hiburan itu banyak banget di sekitaran sini. Dan untuk akses tolnya juga deket. Akses pintu tol keluar dari Serpong ataupun BSD juga bisa. Nah, gimana menurut kalian? Kalau gue sih dengan harga, nih gue mau kasih tahu kalian yang harganya. Harganya itu adalah sekitar 2M-an. Wow, 2M. Tapi kalian dapat rumah sekeren ini dan tempatnya strategis ini. Wih, gimana? Mantap ya? Jadi seperti itu aja video hunting rumah kali ini di rumah Alma Paramount Serpong ini, Montana Village. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa hubungin nomor yang ada di bawah atau kalian bisa komen di kolom komentar ya, teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton channel ini karena channel ini ngebahas tentang perumahan-perumahan yang ada di sekitar kita, khususnya untuk kaum-kaum milenial. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.